Dalamnya, pengunjung akan menjelajah dalam tubuh manusia. Ya, Museum Bagong Adventure di Kota Batu, Jawa Timur hadirkan wisata edukasi mengenal organ tubuh manusia dengan kemasan berbeda. Pertama, pengunjung akan dibawa ke lantai 2, yaitu zona mulut. Beragam ukuran replika gigi lengkap dengan informasi seputar fungsi dan jenisnya. Kemudian lanjut ke zona telinga. Pengunjung bisa melihat lebih dekat gendang telinga dan fungsi syaraf telinga. Masih sekitar wajah, ada pula zona hidung dan mata. Setiap zona, organ manusia dibuat replika menyerupai aslinya hingga cara kerjanya. Seperti jantung yang berdetak ini. Atau replika paru-paru yang menggambarkan paru-paru sehat dan tidak sehat. Akhir tur, pengunjung masuk ke ruang pemeriksaan. Pengunjung bisa cek kadar gula, tekanan darah, atau kolesterol secara gratis. Replika unik di Museum Bagong menjadi daya tarik pengunjung, menghibur sekaligus menjadi wisata edukasi. Kalau buat anak kecil, kadang-kadang kan mereka susah minum nih. Tadi ada yang jelasin bahwa kalau supaya ginjalnya sehat, harus banyak minum. Jadi bahasanya dipakai juga jadi gampang, mereka jadi ngerti. Tadi lihat apa yang paling bagus? Apa? Hidung. Kenapa suka hidung? Kenapa? Cuma belum pernah lihat. Di setiap zona terdapat pemandu tur. Semua pemandu memiliki latar belakang ilmu kesehatan. Tujuan kami adanya Museum Tubuh ini adalah mengenalkan lebih dekat kepada masyarakat luas untuk lebih mengerti dan bagaimana pentingnya menjaga kesehatan itu. Perjalanan belum selesai. Ruang operasi terbuka untuk pengunjung, seperti belajar USG ibu hamil, lengkap dengan gambar 3 dimensi. Tiket masuk Museum Bagong Adventure Rp40.000 saat hari biasa. Di akhir pekan dan hari besar, tiketnya Rp60.000. Tutu Sugiarto melaporkan untuk NET.